الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعا في علوم في دارين آمين. الخامسة yang kelima نيل الثواب بحضور الجنائز. Faedah-faedah bergaul ada tujuh. Yang kelima adalah memperoleh pahala bihududil janazah, dengan sebab hadir jenazah. Ini kan diantara bergaul. Bergaulnya ini bukan main ke rumah temen, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, atau main ke rumah temen bikin geng-gengan. Nah, itu rusak. Itu rusak. Nah, ini dapat pahala dengan hadir jenazah. Kita diundang, usahakan supaya datang. Jangan sampai enggak datang. Itu dapat pahala. Wa iyadatil mardha. Nah, dapat pahala lagi dengan hadir, dengan menjenguk orang sakit. Ini kan bergaul, dapat pahala. Wa hudhuril idaini, hadir kepada dua id. Nah, itu dapat pahala. Itu kan masih bergaul. Wa kadza hudurul imlakati wa da'awati. Dan seperti ini artinya dapat pahala hadir kepada perjamuan-perjamuan, wa da'awati, undangan-undangan. Jadi hadir ke undangan itu dapat pahala. Fa fihi sawabun min haitsu innahu idkhulu sururin ala qalbi muslimin. Maka padanya ada pahala. Fa fihi, maka padanya sawabun, ada pahala. Min haitsu, dari segi, dari sekira, innahu, sesungguhnya dia dapat pahalanya itu, idkhulu sururin, memasukkan kebahagiaan. Kita kalau kita orang undang, kita undang lalu dia datang, kita senang enggak? Senang. Ya, orang kawinan kita datang, senang enggak? Senang. Kalau enggak datang sepi, sedih enggak tuh orang? Sepi, ya Allah. Makanya sampai minta-minta. Ya. Supaya banyak tamunya, supaya kagak hujan main tamunya, iya, macam-macam dah tuh usahanya. Ada yang celana dalam dilemparin ke tas loteng, ya, ada yang tiang-tiangnya diikat pakai kain hitam semuanya, ada yang kagak mandi, jangan pada mandi katanya, wah, jangan begitu. Caranya cukup doa kepada Allah, minta sama Allah supaya ya hujannya di sekitar aja, di sini enggak hujan. Allahumma alaina wa ala alaina, ya Allahumma hawalina wa ala alaina, ya Allahumma hawalina wa ala alaina, doa begitu. Ya Allah hujankanlah di sekitar, jangan di atas kami. Cukup begitu aja doa minta sama Allah. Minta doa juga sama guru ya, supaya dikasih keberkahan. Lagi kalau hujan enggak apa-apa. Mengapa hujan? Enggak penantian hujan enak enggak? Enak, oh, aduh. Ya, nih. Jangan takut hujan, takut, jangan takut hujan. Entar becek, biarin becek-becek enak. Saya dulu hujan, enggak apa-apa. Hujan. Masya Allah, sampai setengah sebelas masih ada tamu. Kenapa ya? Enggak apa-apa. Buat saya enggak masalah. Mau hujan, kagak hujan, biarin. Mungkin kita mau kondangan, mau apa namanya, kawinan, mau nyari untung dagang, bukan. Sekadar kita ingin menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau kita datang itu bisa idkhulu sururin ala qalbi muslimin, memasukkan kebahagiaan, kesenangan atas hati orang muslim. Wa inalatuhu, dan memberikannya bi ayyab ta'al baba, ya, dengan bahwa ia buka akan pintu, ya. Lita'udahun nasu, gitu aja. Supaya orang-orang menjenguk dia. Auli yuzuhu fil masaibi, atau supaya ya
mereka mentakziahkan akan dia pada segala musibah. Au yuhni'uhu 'ala ni'ami, atau ia berikan akan dia atas ia berikan ya rasa kepadanya akan dia atas nikmat-nikmat. Kalau kita datang ya, fa inna yanaluna bizalika sawaban, maka sungguh mereka mendapati dengan sebab itu akan pahala, dapat pahala. Jadi kita datang kepada orang yang tadi ya jamuan undangan kita penuhi, kita sempat, dapat pahala. Wa amma hudurul jumu'ati fala budda minhu, dan adapun hadir Jumat maka enggak boleh enggak darinya. Kalau Jumat maka ketahuan wajib. Wa hudurul jamaati fi sa'iri shalawati aidan la rukhsata fi tarki, dan hadir jamaah pada sekalian salat-salat juga tidak ada rukhsah pada meninggalkannya. Ya. Salat Jumat mah yang mesti gitu ya. Illa li khawfi dararin zahirin li yuqawimu ma yafutu min fadilatil jamaati wa yazidu alaihi, kecuali li khawfi dararin zahirin, karena takut darurat yang jelas, bahaya yang jelas. Yuqawimu yang sebanding, ma yafutu kepada sesuatu yang luput, min fadilatil jamaati, daripada fadilah jamaah. Wa yazidu alaihi, dan ia menambahkan atasnya. As-sadisu yang keenam, atawadu tawadu. Jadi kalau kita bergaul nanti itu ada sifat tawadu. Kalau enggak bergaul ada enggak sifat tawadu? Enggak ada. Kita dinilai tawadu ketika kita bergaul. Begitu pula sebaliknya, dinilai sombong ketika bergaul. Sombong amat tuh orang. Ini juga kita, dan juga kita bisa tawadu lantaran teman kita tawadu. Ya. Kita lihat di sini ada orang yang baru masuk tantang teng-teng, ya. Lama-lama baru tawadu. Nah, ya. Ada kan begitu orang? Ada kan? Iya. Ya. Biasanya itu, oh pinteran dia sama gua, baru tawadu tuh. Fa'innahu, maka karena sesungguhnya dia, min abdolil makom mati, termasuk paling abdol makom, makom. Tawadu tuh. Wala yakdiru alahi fil wahdati, enggak mampu ia, tuh tawadu, ia seseorang alih atas tawadu fil wahdati, pada sendirian. Sendiri enggak bisa tawadu sama setan, tawadunya. Waqad yakunu kibru sababan fi ikhtiyaril uzlati, kadang sombong sebab pada pilihan uzlah. Kadang begitu, pengen supaya jangan sombong, uzlah aja dah. As-sadisu yang ke as-sabi'u yang ketujuh, at-tajarubu, ya tajarub, uji coba. Fa innaha tustafadu minal mukhalatatil khalqi, maka sesungguhnya dia itu dapat diambil faedah daripada bergaul kepada makhluk. Wa majari ahwalim, dan tempat berjalan hal-hal mereka, keadaan mereka. Wal aqlul ghariziyu laisa kafian fi tafahumi masalihid dini wa dunya. Ya, akal, ya, insting, ya, insting akal, laisa kafian, tidak cukup, fi tafahumi masalihid dini wa dunya, tidak cukup pada memahami kemaslahatan agama dan dunia. Wa innama tufidu tufidu hal tajribatu wal mumarasatu, ya, hanya saja memfaedahkan akan dia oleh tajribat, ya, uji coba dan pengalaman.
Qauluhu perkataannya fi jum'ihim bi dhamil jim dengan dhamma jim jum wa sukunil mim dan sukun mim li darurati karena darurat. Ya, jam'u jum'atin. Dia jama' daripada jum'atin. Boleh begitu. Jum'atin boleh. Kalau perkataan yang fudila bil bina'i lil maf'ul dengan bina maf'ul. Amma jum'atu adapun jum'at. Fali anha maka sesungguhnya dia itu fardu ainin. Fardu ain. Wa amal jama'atu adapun jama'ah fisa'iri salawati pada segala yang sholat. Fa innaha fali anha maka karena bahwasannya dia itu. La rukhsata fi tarki. Enggak ada dispensasi pada meninggalkannya. Illa li uzrin kecuali karena uzur minal anzalil mazkurati daripada uzur-uzur yang disebutkan fi kutubil fikih dalam kitab-kitab fikih. Qaulu perkataannya haza ai tafsilul ikhtilati ma'annasi. Itu tafdilul ya. Pengutamaan bergaul bersama manusia. Qaulu perkataan bil urfi muta'alliqun bi qaul muta'alliq dengan perkataannya ya mur. Ya. Ya, bil urfi ya. Itu mutalik dengan perkataannya ya mura ya. Wa huwa ma arafahu syar'u wal aqlu bil husni. Itulah sesuatu yang ya mendefinisikan akan dia oleh syariat arafahu syar'u dan akal dengan bagusnya. Ya. Kama qala'ul azizi sebagaimana mengatakan akan dia oleh Imam Azizi. Qaulu yaqdiru kata yaqdiru silatuman. Jadi silah man. Wa qaulu ya'muru kata ya'muru mansubun itu dinasabkan bi'an al-muqaddarati. Dengan an yang ditakdirkan. Wa huwa fi ta'wil masdarin. Yaitu pada ta'wil masdar. Li'anau karena bahwasannya dia itu majrun dijarakan bi'ala dengan ala. Al-mahzubati yang dibuang li darurati karena darurat. Jadi kadang memang begitu, mesti dibuang dah. Emang apa dibuang? Darurat, kalau nggak dibuang berarti. Ya. Kayak orang mesti diberhentiin nih. Ya. Mesti diberhentiin. Ngambil mulu, mencuri mulu, mesti diberhentiin. Karena apa? Li darurat. Ntar merusak yang lain daruratnya itu. Gitu. Nah, janganlah kamu terjadi begitu. Ya. Wa huwa ma'mulun liqauli yaqdiru itu ma'mul bagi perkataan yaqdiru. Wa innahu muta'addin bi ala maka sebenarnya dia itu muta'addin dengan lafaz ala wal alifun itlaqi alifnya namanya lin itlaq ya enggak ada apa-apanya jadi asal ada aja. Kalau perkataan anil manakiri ya muta'alikun bina itu muta'alik dengan alfas nah wa qauluhu dan perkataannya qad naha ya qad naha ma'tubun ala silatiman itu diatopkan atas silahman wa qaulu muta'amilan perkataan muta'amilan halun jadi hal min fa'il yaqdiru daripada fa'il lafaz yaqdiru au naha atau naha ay muta'amilan al masyaqqata yang menanggung akan masyaqqat. Wa qaulu sabran perkataan yang sabran ma'tubun itu diatopkan ala mutahamilan atas lafaz mutahamilan bihasbil atifi dengan membuang huruf atop wa bi ta'wili dan mentakwilkannya bismil fa'il dan isim fa'il. Qaulu perkataan yang la yaghlibu ma'tubun itu diatopkan ala yaqdiru atas lafaz ayaqdiru bihasbi harfil atfi dengan membuang huruf atop ay takdirnya wa za aidan liman la yaghlibu dan ini pula bagi orang yang tidak yaglibu tidak ya, kalah ya. Tidak terkalahkan qaulu perkataan Nabi mahafila ai fi majalisin nasi mahafila itu artinya majelis orang-orang banyak orang haflah ini ya di sini mahafil ya. Ya, banyak ya, majelis banyak orang acara walba'u bi makna fi banyak dengan makna fi wallahu a'lam bissawab.